Halo Bunda, halo teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Alhamdulillahirrahmanirrahim, masih dikasih kesempatan, kesehatan, bisa share video lagi, berbagi aktivitas bersama Bunda-Bunda hebat semuanya. Gimana kabarnya Bunda hari ini? Semoga sehat selalu ya, dan tidak kekurangan suatu apapun. Nah, video kali ini kelanjutan dari video aku yang kemarin. Jadi ini aku share lagi part akhir di video yang kemarin ya. Kalau misalnya ada yang gak nonton sampai akhir, nah ini dia ruang tamu aku sekarang. Posisinya seperti ini ya. Untuk sofanya masih tetap sama dengan yang kemarin. Yang berubah tuh cuma lerbek sama meja akuariumnya aja. Oh ya Bunda, teman-teman, terima kasih ya selalu setia pantengin channel aku, selalu setia komen-komen yang positif, memberi dukungan buat aku. Makasih banyak ya. Semoga kebaikan kalian itu dibalas dengan kebaikan yang berlebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini Pak Su lagi buat meja. Sebenarnya bukan buat sih, cuma makeover aja. Udah ada meja yang lama gitu ya, cuman tuh bagian alasnya kurang kuat, jadi ini Pak Su ganti dengan papan yang masih kokoh gitu teman-teman. Karena meja nih mau dipakai buat naruh akuarium baru. Nah, itu dia tuh di sana tuh, kelihatan ya. Oke, dan ini udah jadi. Ini mau aku lapisi dengan stiker dulu biar cantik gitu ya kelihatannya. Karena kalau mau dicat itu bakalan lama nunggu keringnya. Aku udah pengen lihat hasilnya tuh ditata di ruang tamu kayak apa. Oke, dan ini udah selesai, stikernya udah kepasang. Terus sekarang tinggal ditaruh di akuariumnya. Ini hasil karya Pak Su yang kedua ya. Jadi akuarium yang kedua yang dibuat Pak Su, cuman bedanya kali ini tuh lebih tinggi karena dia bertingkat ya teman-teman. Jadi ikannya tuh bisa ditaruh di bagian atas, bisa juga di bagian bawah. Ini tuh bahan dasarnya dari styrofoam gitu. Bedanya sama yang pertama, kalau yang pertama tuh styrofoam bekas, cuman kalau yang ini kita beli styrofoam yang baru karena emang udah nggak ada ya. Jadi pengen buat ya harus usaha. Oke, dan ini aku lanjut mau ganti stiker dinding di sini dulu ya teman-teman. Soalnya ini udah robek-robek dan pemandangannya tuh kurang bagus gitu. Kebetulan banget aku punya stiker dinding atau wallpaper gitu ya yang aku beli untuk pasang di kamarnya kakak Vika, dan itu masih ada sekitar 3 roll gitu teman-teman. Oke, ini aku manfaatin di sini aja dulu, walaupun warnanya tuh tidak senada ya, tapi nggak apa-apa karena masih ada motif putih-putihnya atau warna putih-putih gitu. Oke, selamat menonton ya teman-teman, semoga suka dengan videonya.
Nah, ini udah selesai ya. Aku pasang wallpapernya atau stiker dindingnya. Motifnya seperti itu. Agak beda ya dari yang sebelumnya atau tidak senada dengan warna dindingnya. Yang lainnya pink-pink, di sini hijau putih. Oke. Gak apa-apa lah ya. Yang penting rapih aja. Karena memang yang aku punya seperti ini. Soalnya anak aku yang pertama itu kakak Vika sekarang tuh udah mulai suka yang kalem-kalem gitu, udah nggak terlalu suka yang mencolok gitu ya teman-teman, yang rame kayak Hello Kitty full gitu udah nggak terlalu suka. Oke Bunda dan teman-teman, sekarang sudah di penghujung videonya. Semoga video aku kali ini dapat menginspirasi, menghibur, dan juga menemani Bunda dan teman-teman yang mungkin sedang beraktivitas. Sampai ketemu lagi di video aku yang selanjutnya ya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.